Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Suman Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Allah, Allah akbar Alhamdulillahi rabbil anabin Salatu wassalamu ala asrafil wal mursalin Wa ala alihi wa wa an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad Faqala Allah Ta'ala fi Quranil azim Wa asdaqul qailin Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah Inna allaha yukhibbul mutawakkilin Bapak Ibu, Jamaah, Masjid Al-Hakim Yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah, saya senang sekali Bisa hadir lagi ke masjid yang kita cinta ini seingat saya lebih kurang lima tahun lebih saya tidak ngisi di sini um, lama sekali ya dan tiba-tiba sudah ada kacanya tadi saya ke sini dulu belum ada kacanya malah saya tadi mikirnya al hakim pindah nggak ya karena kan sekarang pembangunan penggusuran di mana-mana karena bisa dibilang ini masjid yang dalam tanda kutip uh, masjidnya nyempil ya Bukan karena masjid bangunan permanen, alhamdulillah masjid ini masih uh, tetap istiqomah. Saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan semua pengurusnya mendapatkan pahala jariah mengalir Allah di selama-lamanya. Dan tadi ngobrol-ngobrol sama DKM, iya ya Ustaz banyak lo guru-guru yang udah lama nggak kesini, bahkan karena sudah wafat. Saya ingat di sini, saya sering bareng sama Ustaz Tengku Zulkarnain. Sudah tidak ada dulu. Saya juga di sini ingat banget ada Ustadz um, Kang Rashid. Bapak Ibu, mohon doanya, baru empat hari lalu saya ke rumah beliau untuk takziah karena saat beliau wafat, saya sedang berada di luar kota, sehingga saya hanya bisa menangis dan mengirimkan doa karena... Beliau dan saya sering, ya, dalam satu pertemuan, bahkan sebulan sebelum wafat, masih ngisi bareng sama saya, masih pelukan, masih fotoan, masih ingat banget, karena masih e, rasanya masih kayak masih nggak percaya bahwa beliau itu e, pulang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sama istri kemarin itu ke rumah, sekalian takziah juga nge-vlog me dan mencoba mengingat merasakan rasanya kehilangan orang yang tercinta. Coba Ibu bayangin, yang punya suami hidupnya sudah lebih dari 10 tahun, Ustadz Rashid itu dengan istri sekitar 20 tahun lebih. Saya masih 18 tahun, itu yang namanya rasa kehilangan itu luar biasa. Apalagi uh, istrikan Rashid ini uh, selalu jadi supir. Ya, jadi kalau jamaah tahu kemana kang Rasid ada supirnya ya istrinya yang ngatur jadwal ya istrinya. Coba bayangkan pada saat dia nyetir seakan-akan ada suami begitu lihat udah nggak ada, itu rasa hilang. Apalagi di rumah ya biasanya selalu ada di rumah terus tiba-tiba nggak -tiba ada gitu. Melihat fotonya masih ada, pas lihat bajunya bajunya masih lengkap melihat kitab-kitabnya masih ada dan lebih sedih lagi melihat anak-anak semua masih ada tapi bapaknya sudah tidak ada. Maka jamaah yang dirahmati Allah bagi yang punya suami, bagi yang punya istri sayangi. Ya, sebelum nanti menyesal tidak ada guna ketika kemudian orang yang kita cinta sudah tiada. Nyesek, Bu. Ya, mau teriak-teriak ke siapa? Mau ngomong cuma ngomong sama batu nisan. nggak bisa apa-apa. Maka mulai hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah yang punya orang tua, yang punya istri, anak-anak terutama anak ya sayangi mereka. Ambil waktu dengan mereka yang berkualitas. Quality time bukan sekedar me time tapi quality time. Peluk mereka. Ya, jangan-jangan pelukan kita tadi adalah pelukan yang terakhir untuk mereka. Jamaah ya yang dirahmati Allah, saya senang sekali ketika masjid ini masih terus istiqomah Menyebarkan syiar, ya, apalagi di daerah seperti ini. Menteng di daerah yang kita tahu, ini adalah daerah yang sangat eh, kental aspek duniawinya. Ya, bagaimana tidak? Ini kawasan elit, bahkan bisa dibilang terelit. Ya, karena lurus aja, dikit sudah tamrin dan ini kawasan, ya, perumahannya para pejabat tinggi, dubes-dubes semua di sini. Ya, tapi masya Allah. Masjid e, Al-Hakim tetap tegak berdiri menyampaikan risalah, Masya Allah. Jemaah yang dirahmati Allah pada siang hari yang berbahagia ini, saya akan mengingatkan tentang sebuah amal yang amal ini dahsyat luar biasa. Tetapi banyak sekali di antara kita yang lupa atau meremehkan dahsyatnya tawakal. Maka enggak usah heran kok ada orang, ya Ustadz ya, apa yang dia mau dikasih Allah. Tadi saya cerita sama Abang Bang main ke Bintaro, kita ketemu sama beliau di Bintaro, tapi beliau nggak mau main ke pesantren. Main bang, mampir ke pesantren. Di mana Ustad? Kucica 9, sektor 9, blok JF 9 nomor 5, 200 meter dari MRBJ. Ya, saya ingin cerita apa? Orang heran, ya Ustad Fati itu kok bisa dapat tanah di dalam komplek sektor 9 Bintaro 5000 meter 1 meternya itu Bu 20 juta. Ya, kali 5000, saya totalnya 100 miliar. Bukan 10 miliar, bukan 1 miliar. 1 miliar itu 1000 juta. Jadi Satu jutanya ada 1000 kali itu baru 1 M, ba. Ini 1000 jutanya, jadi uang sejutanya 1000 kali itu 100 kali. Bisa kebayang nyimpannya di mana? Coba yang biasa megang uang 1M, jangan bangga, baru 1M, ini mah 100 kali 1000 juta. Kok bisa seperti itu? Nah, saya bocorkan rahasianya, dahsyatnya tawakal. Makanya jangan main-main dengan tawakal. Saya masih ingat, ya tadi saya bilang Bang, saya ingat di sini mah ustadz ustaz awal-awal yang sekarang lagi terkenal mah rata-rata ngisi di sini. Ya, Ustaz Bendri dulu di sini, ya banyak ustadz ustaz yang sekarang sudah punya nama itu rata-rata di sini. Kenapa bisa seperti itu? Saya yakin tawakalnya dahsyat sekali. Nah makanya saya akan berikan rahasianya tentang dahsyatnya tawakal. Dan Masya Allah Bu, sekarang pesantrennya sudah selesai. Santrinya sudah masuk 200 santri lebih dan full free beasiswa. Bu, satu santri itu biaya hidupnya 2 juta. Kalau 250 santri setengah miliar harus ada duit. Enggak boleh enggak ada bu kalau enggak ada mereka enggak makan. Listrik enggak hidup guru enggak ngajar. Tapi Ustadz gimana itu nyari setengah miliar sebulan? Ada bu. Bahkan berlebih. Kok bisa? Tawakal. Oh aku udah tawakal Ustadz tapi kok enggak bisa? Nah pasti ada yang salah katanya saya bocorin siang ini beruntung ya jemaah semuanya bisa hadir siang ini dan tolong simpen baik-baik praktekkan nanti di rumah dan sampaikan kepada orang-orang kita tercinta bahwa tawakal apa kata para ulama sebab datangnya rizki. Ya. Kok ada ya orang umroh setiap tahun berkali-kali. Saya tuh nggak umroh umroh. Ada apa? Bisa jadi mungkin tawakalnya nggak kenceng. Ya, kok ada ya orang tuh mau ini ya bahkan ada orang bilang hati-hati mah dia mah kenapa nggak boleh ngebatin dia mah kenapa begitu ngebatin jadi pak cuma gini dong pokoknya kayaknya pingin mobil itu ya benar gak sih kenapa nanti kita akan ungkap ternyata tawa kali ini benar itulah kenapa generasi Islam dulu mereka itu bisa menguasai menaklukkan Persia Romawi mereka bisa sampai ke Nusantara Ya, padahal mereka cuma naik kuda, naik onta. Apa yang membuat mereka itu hebat? Salah satunya adalah tawakal mereka. Hebat, nah, seperti apa tawakal? Ya, nanti kita simak. Ya, bismillah. Mungkin sebagian sudah pernah juga ikut materi ini, tapi di-refresh lagi, diulang lagi, tapi bagi yang belum, ya, disimak baik-baik. Ini ada buku yang lagi viral, ya, sampai sekarang masih best seller, bukan best seller lagi, mega best seller ya mega bestseller mega bestseller itu berarti jutaan eksemplar terjual laku buku ini ditulis oleh seorang ateis ya dan dia tidak percaya Tuhan dan Tuhannya adalah universe alam semesta nah buku ini mengajarkan kepada siapapun yang membaca bahwa kalau kita punya hajat pingin punya anak pingin punya istri pingin punya mobil ya mereka sebut dengan apa yang sudah pernah baca ada apa namanya law of attraction betul ya atau mereka bilang mind power apa yang kita ngebatinin itu nanti kejadian kata buku ini emang gimana contoh dia mencontohkan bu kalau ibu mau mobil baru ibu datang ke konter mobil lagi pameran buka pintunya ibu masuk ke dalam ibu bayangkan rasakan jika perlu hirup wangi mobil baru masih ingat wangi mobil baru pak? Ah, gitu. Sudah? Bayangkan, rasakan, masukkan ke dalam alam bawah sadar. Kata dia nih. Di sebelah kiri ada suami lagi megang handphone. Bayangkan bu, di belakang ada anak-anak lagi bercanda. Bayangkan bu, nanti kata punya buku ini, universe bukan Tuhan ya, mereka nggak kenal Tuhan. Alam semesta akan membelikan mobil itu untuk ibu. Seperti apa memberikan yang enggak tahu, kita pokoknya dia yakin aja. Nanti dikasih itu yang namanya law of attraction. Akhirnya keluarlah film dalam bahasa Indonesia, film berjudul "Mestakung". Apa itu "Mestakung"? Semesta mendukung. Ya, yeah? nah, bapak pengen apa? Pengen rumah mewah di mana? Sebutin aja, sebutin aja mana. Menteng ya? Udah main aja ke rumah di Menteng. Bayangin, rasain anak-anak main di taman menteng. Lari pagi di menteng. Bayangkan, rasakan sering-sering. Nanti kemudian alam semesta nggak tahu gimana caranya akan kasih. Yang belum nikah ada di sini? Banyak ya, masya Allah. Pingin punya suami? Ambil fotonya. Taruh di kamar. Apa yang kita lakukan? Kata yang punya buku ini. Bayangkan, rasakan bahwa dia sudah menjadi suami kita. Coba sampai kayak gitu. Dirasakan, dibayangkan, masuk ke alam bawah sadar. Nanti ya dia akan jadi suami. Jadi buku ini sampai-sampai top mega bestseller. Kenapa? Banyak mempengaruhi orang. Akhirnya buku ini laku keras. Ya bahkan apa dia bilang matanya namanya judulnya The Secret rahasia yang tersimpan selama ini dibongkar sama dia gitu ceritanya. Padahal pertanyaannya kalau orang Barat yakin banget dengan konsep The Secret ya atau Law of Attraction, loh? Pertanyaannya bagaimana kita dengan orang Islam? Yakinkah kita bahwa Allah ada dan mendengar doa doa kita? Yakinkah kita bahwa Allah itu mendengar meskipun hati kita yang berbisik Allah ini pertanyaannya itulah kenapa kemudian ya umat Islam hari ini banyak depresi stres kenapa karena nggak yakin ada Allah ada orang bilang nanti resesi 2023 perusahaan banyak tutup nih transport pada tutup semua giant bangkrut ya perusahaan-perusahaan JDID -perusahaan pada hengkang banyak bu sudah mulai tutup di mana-mana mulai Ketakutan apa? PHK masal stres, kan? Ada kemarin ya, sepasang uh, pacaran yang kemudian minum racun, dua-duanya mati pegangan tangan, dan ada tulisan wasiatnya: "Bilang sama orang tua kami tidak perlu diusut, ya, kami baik-baik saja, dan bilang sama polisi tidak perlu diusut." Mati dalam keadaan depresi, kenapa ketakutan? Ya, banyak orang sekarang ketakutan, makanya Pak, sekarang ada tema-tema yang sedang menarik diperbincangkan yang namanya apa? Kesehatan mental, mental healing. Dan Indonesia ternyata menempati peringkat nomor satu negara paling tinggi bunuh diri di Asia Tenggara. Bukan Asia, kalau Asia ada Jepang, ada Korea. Tapi Asia Tenggara, Indonesia nomor satu, dikit-dikit bundir. Dikit-dikit bundir, apalagi maaf ya anak-anak milenial hari ini rapuh. Generasi strawberry kelihatannya aja kenceng cantik ya, Mem, apa namanya uh, cakep ya, tapi ternyata dipegang dikit-celet langsung peot. Begitulah generasi hari ini dikit-dikit bunuh diri, dikit-dikit stres, dikit-dikit wah udah pokoknya wah pingin uh, gampang nyerah nggak bisa tekanan beda pak sama generasi-generasi kita kita sudah biasa tough hidupnya, ya makanya apa depresi. Lihat, kemarin ada orang ya mutilasi di Kalibata 17 potongan. Kemarin lagi ya anak SD ya memensodomi mem mem enam anak TK. Berita-berita sekarang nih ngeri-ngeri. Ya, ngeri-ngeri beritanya dibandingkan kita dulu kayaknya nggak pernah dapat berita-berita sekarang kayak gini. Istri ya membunuh suami Suami mencincang istri, wah sekarang mau berita ngeri ngeri banget. Kenapa seperti itu? Itulah karena merasa bahwa nggak ada yang namanya keyakinan Allah itu ada, Allah tuh dekat. Ya lihat pasar juga bu, sekarang sudah mulai surut, banyak tutup mall, mall, mall. Bukan cuma uh, trans, tapi mall sekarang kayak kuburan. Ya ibu-ibu sekarang dia udah nggak kengok. Tapi bu, jarinya itu bu, dia bisa masuk keranjang, masuk keranjang, masuk keranjang, masuk keranjang. Betul Terus tiba-tiba apa? Paket gitu nah, ya. Nah, nah, nah. Memang dia udah nggak ke lagi, tapi jarinya berbahaya bu. Belanjanya di sini. Ya, bahkan lagi Ustadz lagi jelasin pengajian, dia bisa... <gul> 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 bisa masuk bu. Masya Allah. Orang nggak ngapain ke mall lagi orang semuanya udah lengkap bahkan barang-barang di mall lebih mahal daripada online. Mendingan belanja di online. Cuma bedanya nggak megang langsung aja. Nih enggak? Tapi ya namanya barang sih pasti berkualitas dan yang lainnya Jadi makanya banyak sekarang pedagang-pedagang juga stres Kantor-kantor juga Bang sekarang banyak PHK Kenapa? Semua sudah ada di sini Saya nggak pegang uang bu Uang saya di sini Makan tadi saya bilang Mas kiris set udah makasih ya mas ya nggak bayar uangnya di sini bu ya mas berapa sudah saya transfer di sini semua udah lama kita nggak ke bank setor tunai tinggal ke ATM masukin Ter -ter -ter -ter. benar iya kirim udah selesai makanya karyawan bank juga banyak pemotongan hubungan kerja maka banyak kantor-kantor sekarang stres ya Nah, oleh karena itu, 1400 tahun yang lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, itu untaku di luar, dibiarkan saja atau diikat dan tawakal supaya tidak hilang?" Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ikatlah dan tawakallah." Perhatikan Meskipun mobil di luar sudah ibu taruh, tetap harus dikunci bukan berarti mentang-mentang tawakal biarin aja Ustaz, udah tawakal kalau hilang mah hilang percuma usah dikunci juga kalau hilang mah hilang jadi apa? udah tawakal aja ibu suami gak dikunci bu gak usah biarin aja kalau hilang ya hilang gak bisa, kenapa? karena ternyata di zaman Nabi SAW Nabi mengkaitkan antara tawakal amal hati dan ikhtiar Lihat di sana bu, pak Makanya Nabi pakai dan, bukan kemudian. Ikatlah dan tawakallah. Kenapa Nabi nggak bilang ikatlah kemudian? Coba. Apa beda dan dengan kemudian? Kalau dan? Bersamaan. Jadi ternyata tawakal kita selama ini sering salah. Betul? Aku kan udah usaha. Hasilnya terserah. Ternyata itu keliru. Tawakal itu adanya di awal, bukan di akhir. Dia itu amal awal, amal tengah, amal akhir. Makanya kata Nabi, ikatlah dan tawakallah. Berarti saat kemudian kita keluar, itu ikat dan saat itu juga kita serahkan pada Allah. Dan di ayat yang lain, misalnya di Quran surah al Imran, ya 159 misalnya, Faizah azamta. Fatawakal al Allah, coba lihat di sini. Faiza azamta Jika kamu punya niat nih tadi dari rumah mau ke sini, sudah punya niat. Apa perintah Allah? Tawakal. Faiza azamta. Jika kamu sudah punya niat datang ke kajian, jika kamu sudah punya niat beli motor, jika kamu sudah punya niat mau nikah, faiza azamta fatawakal Allah. Saat itu juga kamu berserah kepada Allah. Dan lihat ayatnya, indah banget. Faiza azamta fatawakal Allah. Innallaha sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertawakal. Coba Masya Allah. Makanya orang yang tawakal itu dicintai Allah. Kira-kira bu, kalau dia dicintai Allah, hajatnya mudah atau susah? Iya, kecintaannya Allah. Kira-kira kalau Allah sudah mau nih cinta sama seorang hamba, kira-kira apa yang dia mau jadi jati Jadi, kenapa? Karena Allah udah cinta sama dia. Makanya apa? Cara mengundang cinta Allah, adalah tawakal. Nah, tawakal itu apa? Nah, ini kita sering bahas di mana-mana tapi banyak yang belum paham. Ya, makanya akhirnya amalnya belum berbuah, berbuah-buah. Kenapa? Karena belum paham apa itu tawakal yang pertama. Tawakal, catatan yang pertama, ini adalah masalah iman. Ingat, kita nggak akan bisa tawakal kalau imannya nggak mantep. Karena tawakal itu buahnya iman, ibarat pohon, tawakal itu buah, sabar itu buah, ikhlas itu buah. Jadi kalau kita mau buah, apanya dulu yang sehat, Tanemannya. tanamannya nggak saya buah gimana? Makanya bu, mustahil. Ibu percaya sama saya, kalau ibu nggak kenal saya itu yang wakaf tanah 5.000 meter di Bintaro itu kenal sama saya dia kenal makanya Pak ini orang pasti amanah makanya kenapa nggak dikasihnya ke Ustadz Abdul Somad kenapa nggak dikasih ke Ustadz Adi Hidayat kenapa beliau nggak kenal kenalnya ke saya dan kenal pun bu belum tentu mau kenapa karena belum tentu dekat paham bu iya kan ibu kalau udah percaya sama saya bu curhat macam-macam pasti mohon maaf bu ya ini banyak curhat orang jamaah masya Allah bahkan artis-artis teman-teman hijrah itu curhat di sini bahkan sampai urusan yang sangat privat pertanyaan saya kenapa curhatnya ke saya percaya kenapa nggak mungkin Ustadz Fatih bo bohong bocor nggak mungkin pasti dijaga nggak mungkin makanya apa kalau kemudian kita dipercaya orang berarti dia akan menyerahkan Kepercayaannya ya. Nah itulah tawakal. Maka bagaimana mungkin ibu bisa tenang, ya kan? Coba ibu takut di sini ketakutan nanti resesi segala macam. Ibu pernah naik pesawat? Kenapa bisa tidur di atas pesawat? Huh? Ya karena ngantuk ustadz. Padahal Ayo. ibu nggak kenal siapa pilotnya. Ayo, jangan-jangan pilotnya lagi ke toilet bu? Itu nyetirnya kemana? Tapi ibu tenang tuh. Iya kan? Tapi kenapa alam semesta ini ada Allah kita nggak tenang? Coba tuh ah, Iya, iya nggak? Coba ibu naik 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 apa lagi misalnya naik mobil. Saya punya supir. Saya tadi tidur di perjalanan. Kenapa? Karena saya yakin dia tidak mungkin bawa mobil sembarangan. Dan saya yakin dia sudah saya kasih GPS, maka dia sampai kepada tempat saya tidur bu. Bangun banget pak, udah sampai pak. Oh iya. Tenang bu betul. Kenapa tenang? Tawakal. Makanya orang tawakal nggak akan stres. Dia bilang apa? Innallaha ma'ana. Ada Allah bersama. Tenang. enggak? Ya Coba nanti ya bu, sekali-kali naik pesawat, ibu kenalan dulu gitu, salam sungkem sama pilotnya. Pak kenalan nama saya. Nggak, yang namanya naik pesawat mah kita nggak kenal. Tapi kenapa kita tenang? Karena kita percaya pasti ini pilot nggak main-main, betul loh? Iya. Nah maka yang pertama catatan tawakal itu adalah buah dari iman. Jadi Ustadz kalau kita ingin tawakal dahsyat gimana? Imannya mantap dulu. Apa itu iman? Yakin kepada Allah tidak ada ragu sedikit pun. Masya Allah. Tuh. Ya, sama seperti saya yakin ini air Ustadz gimana sih contoh yakin gini deh sederhana Ibu pernah masak pakai rice cooker? Pernah? Gimana caranya? Masukin beras Apalagi? Masukin air terus Tutup terus Cetrek betul? Nggak dicolok? Colok ya Karena kalau nggak Nggak akan masak Oke Pertanyaan saya bu Ini ibu-ibu nih Tolong dijawab Ibu tinggalin atau ibu tungguin tuh rice cooker? Kenapa ibu tinggalin? Percaya apa? Rice cooker akan mampu mengubah beras menjadi? Percaya bu? Makanya ibu tinggalin kan? Ada nggak ibu masak rice cooker ditungguin? Awas lu, bisa masak nggak? Gue Enggak Nggak ada, berarti ibu percaya sama rice cooker. Lah kita sama rice cooker percaya sama Allah. Nah tuh, Nanti kalau dia gini gimana? Nanti kalau suapiku gini gimana? Nanti kalau anakku gini gimana? Seakan-akan kayak nggak ada allah. Nanti kalau aku PHK gimana? Nanti ya kalau aku resign dari bank gimana? Hehehehehe. Itu ngomong orang nggak beriman tuh. Mohon izin bu, saya berapa banyak nih nih tamrin. Masya Allah saya ngisi ke di BCA, di Mandiri. Resign tuh karyawannya. Ya, Tapi sebagian yang nggak resign saya tanya, kenapa? Antum belum resign? Antum udah tahu? Riba itu haram apa dia bilang? Tuhan. Anak saya kuliah tiga. Terus kenapa kalau kuliah tiga? Ya nanti kalau ini siapa yang bayarin? Kamu ini ya Arab. Uh, Kamu tuh kayak nggak merasa ada Allah. Bukan Ustaz, bukan saya tidak percaya ada Allah. Terus apa? Apa coba? Kenapa Ibu tadi nemuin rice cooker? Karena Ibu nggak percaya kan? Tapi kenapa Ibu tinggal? Karena Ibu yakin. Pasti rice cooker mampu mengubah beras menjadi nasi. Demi Allah, saya umur uh, sehidup seumur saya bu, belum pernah saya lihat ada ibu-ibu masak rice cooker ditungguin, nggak ada, tinggalin. Ya bu ya. Nah jadi yang pertama tawakal itu masalah iman, ya. Yang kedua tawakal itu nggak boleh kepada suami tuh. Nanti stres bu. Nih tawakal itu kayak orang bersender. Suami wafat jatuh. Kenapa? Karena ibu berharap sama suami. Makanya banyak yang istri ketika meninggal suaminya berapa? Hancur saya Ustaz, kiamat hidup saya. Kenapa Bu? Anak saya ada lima Ustaz yang kuliah, yang SMA, yang SMP, yang SD, yang TK. Bagaimana nanti masa depan mereka? Ibu, ada Allah. Iya memang Allah ada. Tapi kan bayarnya pakai apa? Tuh kan sering kayak gitu. Kenapa? Karena ibu bersandarnya sama manusia. Sama makhluk. Bu, mohon maaf punten. Saya ingatkan mungkin di sini belum tahu. Bapak Ibu saya itu cerai saya SD kelas 6. Saya mau bergantung sama siapa? Bapak saya, Ibu saya pisah saya kelas 6 SD. Bapak saya berumah tangga lagi, Ibu saya jadi TKI. Iya, 25 tahun Bu TKI di Malaysia. Saya gimana? Sama saudara. Terus ketemu Ibu 2 tahun, 3 tahun sekali. Siapa yang jaga saya sampai bisa seperti ini? Aduh Allah. Ibu rumah tangga harmonis, anaknya malah nggak jelas jadi apa. Lah saya anak broken home, ayo. Kata siapa anak broken home berantakan? Mohon izin, di sini mungkin ada yang single parent. Jangan sedih. Lihat, ketika Bunda Siti Hajar ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam, siapa yang menjaga mereka berdua di gurun pasir yang kering? Wah Allah. Apa kata istrinya? Ibrahim, kenapa engkau pergi? Gak dijawab bu, tetap pergi. Suamiku Ibrahim, dulu engkau ingin punya anak dari rahimku. Sekarang aku sudah punya anak laki-laki. Engkau pergi Ibrahim. Gak dijawab bu, lihat Ibrahim gak akan pernah jawab kalau tidak tahu passwordnya. Istri harus tahu password suami. Apa kata? Bunda Siti Hajar, wahai Ibrahim, apakah kau pergi karena perintah Allah? Tuh password tuh. Begitu dibilang karena perintah Allah, langsung dia balik badan. Apa katanya? Iya, aku pergi karena perintah Allah. Dan lihat, ya, aku yakin Allah akan menjaga kalian di gurun pasir ini. Sebagaimana Allah juga akan menjagaku. Langsung pergi bu, gak ditinggalin BPKB. Gak ditinggalin SHM. Gak ditinggalin apalagi KTP, KTM, ATM. Enggak, ditinggal. Masya Allah. Pertanyaan saya bu, apa yang terjadi? Bunda Siti Hajar tawakal kepada Allah, maka dari kakinya kemudian keluar Zam-Zam. Masya Allah, dari kaki Nabi Ismail keluar Zam-Zam, tapi ada ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Sofa, Marwa, Marwa, Sofa, Sofa, Marwa. Pertanyaan saya, apakah usaha Bunda Siti Hajar yang menghasilkan Sofa, Marwa, bukan? Tapi pertolongan Allah datang tidak diduga-duga dari kaki anak seorang bayi hanya numpuk-numpuk batu tiba-tiba push keluar air bu apa kata ibunya kumpul 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 sekarang jadi kota Mekah Bandaranya nggak pernah sepi hotelnya nggak pernah mati kecuali pandemi Insya Allah ibu kalau punya hotel di Mekah kayak raya tujuh turunan bu. hotel di sana tuh nggak ada berhentinya yang sudah pernah umroh coba. uh, apalagi sekarang Bu, Ibu harganya bisa berubah-ubah tuh yang punya travel ngerasain tuh. Ya silahkan kamu mau ambil silahkan enggak silahkan masih ada jutaan orang lagi mau masuk gitu Bu. Sedih banget travel-travel sekarang. Kenapa? Haji kan lama 40 tahun. Orang pada lari ke umroh. Tapi harganya sekarang naik luar biasa. Hebat ya. Hasil tawakal siapa? Bunda Siti Hajar. Ibu saya Bu, jadi TKI 20 tahun tawakal kalian luar biasa. Ya Allah. Di balik kamar itu, ibu saya tuh, Masya Allah pernah jadi pembantu rumah tangga. Pernah jadi pembantu restoran. Saya diserahin sama ibu saya. Biarlah Allah yang menjaga Muna. Benar, Allah yang menjaga. Lihat Pak. Jadi jangan bilang, nanti kalau ini itu gimana? Loh, jangan pakai logika. Logika kita nggak masuk Pak. Saya lulusan apa? Al-Azhar? Enggak, IPB institut fleksibel banget. Saya anak IPB, Bu. Lulusan IPB coba kalau dipikir-pikir. Ustadz Felix lulusan IPB tuh Jadi Ustadz nasional besar bahkan ditakutin nggak boleh diundang al hakim undang takut. Ah, takut tiba-tiba ada banser di depan. Masya Allah, coba. Luar biasa kan? Padahal apa? Siapa yang duga? Makanya jangan sering pakai logika. Seringnya apa? Tawakal aja sama Allah. Ibu ya, masya Allah. Yang kedua, tawakal nggak boleh sama kantor, gak boleh, nggak boleh tawakal sama suami. Dan siap-siap bu, ibu siap sakit hati kalau tawakal sama manusia. Apa kata Imam Ali bin Abi Thalib? Aku tidak pernah merasakan sakit yang lebih sakit daripada berharap sama manusia. Makanya nggak enak narek, asik anakku baru lulus ITB, gaji pertama perusahaan dapat total perusahaan asing minyak asing lumayan gaji pertamanya double digit kali aja ya gaji pertama beliin mamahnya tas ngarep apa ngarep ngarep ternyata apa gaji pertamanya dihabiskannya buat beli hp sakit bu sakit kenapa nggak ibu ngarep sih eh kan saya ngisi gajian nih nggak ngarep coba tanya sama panitia mas nanti jangan lupa ya transfer nggak kenapa nggak enak ngarep itu ternyata apa nggak dikasih Uh, itu sakitnya. Awas ya al hakim saya nggak akan datang lagi. Karena terap. Istri pulang bawa belanjaan. uh, gede. Arab kan wajar ngaret dong. Ya Allah dibuka ini pagar sama suami. Digendong diambilin. Aku dicium bilang makasih karena udah bawaan belanjaan. Ternyata apa? Suami cuma buka pagar, buka pintu terus dia tidur lagi sakitnya. Gak enak ngaret tuh gak enak. Makanya apa? Gak usah ngarep sama manusia kalau nggak mau kecewa. Makanya apa? Berharaplah hanya kepada Allah. Yang ketiga, tawakal itu tidak ada kaitan dengan sebab akibat. Apa artinya? Bukan berarti orang tawakal tidak berikhtiar. Karena tawakal itu sempurna dengan ikhtiar. Bunda Siti Hajar tahu bahwa Allah akan menolongnya, tapi dia tetap ikhtiar. Apa ikhtiarnya? Sofa marwah nyari. Di mana ya? ada air nggak? Nggak ada. Bayangin Pak, kering kerontang. Turun lagi. Lari lagi. Naik lagi Marwa. Di Marwa nggak ada dia juga. Kering ya Allah, nggak ada danau. Lihat kanan, kiri nggak ada. Turun lagi. Bayangin, tujuh kali. Itu kalau Bapak latih ikut lari, itu sekitar 6-7 kilo. Lumayan mau Pak. Makanya sofa Marwa itu, waduh, bayangin dia jauh. Bu. Ya, capek. Kenapa? Segitunya Ibu udah pakai AC loh. Bayangkan Bunda Siti Ajar dulu. Kering, kerontang, gak ada air, minumnya. Wah, udah mah, gak usah dibilang gak. Mungkin kita udah pingsan kali sejak putaran pertama. Tapi tidak dengan Bunda Siti Ajar. Dia ikhtiar. Maka ikhtiar kita tetap dilakukan meskipun kita tawakal pada Allah. Maka tawakal itu artinya apa? Ini berasal dari lafaz bahasa Arab. Tawakal, ya tawakal, tawakulat. Artinya menjadikan pihak lain sebagai wakil atau zat yang mewakili orang dalam urusan tertentu. Artinya apa? Kalau ibu tawakal berarti ibu sudah nyerahin urusan ke dia. Itu namanya tawakal. Contoh urusan hukum kita serahin ke pengacara. Urusan tanah, ikatan perjanjian nyerahin ke mana? Notaris. Urusan kesehatan nyerahinnya ke ke dokter. Itu namanya tawakal secara makna bahasa. Nah tawakal ini kata Imam Ghazali Masya Allah nah ini analoginya indah sekali Imam Ghazali menyatakan apa? Tawakal itu seperti bayi dengan ibunya Bayi tidak pernah tahu yang lain nggak mau kepada yang lain kecuali ibunya Ibulah orang yang pertama kali dia bayangkan ketika membayangkan yang lain Jadi orang tawakal itu bu Kata Imam Ghazali kayak bayi sama ibunya Digendong orang lain dia nggak mau dimandiin orang lain dia nggak mau dia hanya mau sama ibunya orang tawakal gitu mbak ada masalah apa boleh aku bantu oh enggak hasbunallah wanikman wakil cukup om enggak ini curhat aja aku mau bantu enggak. makasih ya Allah aku bisa bantu apa ya bantu aku doa aja itu orang tawakal bu bukan update di status suami kok gitu <laughs> ya update di status curhat update di status ya bahkan sampai maaf ya bukan sekedar curhat selingkuh kenapa awalnya curhat sama teman kantor lama-lama jalan sama teman kantor ya itu bukan orang tawakal orang tawakal itu apa seperti bayi dengan ibunya coba bu ya digendong sama orang lain nangis dia mau dikasih enggak pokoknya mama pinginnya sama mama orang tawakal tuh kayak gitu ada masalah apa-apa dikit-dikit Allah gimana Allah aja Ustaz saya sudah serahin semua sama Allah ya nah oleh karena itu jawa yang dirahmati Allah nih orang tawakal itu menampakkan sikap kelemahan dan ketergantungan pada yang lain serta merasa cukup lihat merasa cukup hanya dengannya makanya lafaz zikirnya orang tawakal gimana? hasbunallah wa ni'mal wakil tuh wakil wakil tuh asal kata tawakal hasbunallah artinya apa cukuplah Allah. Hasbunallah, cukup bagiku Hasbun Allah. Hasbunallah wa wakil. Cukuplah aku hanya menyerahkan kepada Allah saja. Nikmal maula wa nikmal nasir. Dialah yang paha tahu dan maharaja di antara semua raja. Hasbunallah wa nikmal wakil. Nikmal maula wa nikmal nasir. Dan dialah yang akan memberikanku pertolongan. Maka nah kan nggak akan ember bu. Dikit-dikit bocor -dikit ke sini. Ngomong urusan ini. nggak akan. Orang tawakal tuh bu. Dia hanya Allah, 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 Allah. Ya, nah oleh karena itu seperti apa wakil? Yang namanya wakil nggak mungkin hianat. Makanya kalau kita percaya sama seseorang, kita dihianati, uh sakitnya luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah percaya sama dia. Ya, yang kedua dan yang namanya wakil dia pasti expert, pasti ahli, nggak mungkin main-main. Namanya wakil dan yang namanya wakil dia pasti perhatian penuh lihat ayatnya. Nih ayatnya. Wa 'alallahi mu'minun. Lihat? Dan hanya hanya cuma hanya kepada Allah orang beriman itu harus bertawakal. Ingat ya Pak ya, mulai hari ini jangan ngarap sama manusia. Sakit. Ngarapnya sama siapa? Allah. Ya. Lihat ayat yang kedua. Rabbul masri wal maghrib la Allah Tuhan Timur dan Barat tidak ada Tuhan selain Dia maka Jadikan Dia sebagai wakil artinya apa Berserah hanya kepada Allah bu Tahun-tahun 2013 ya saya ngisi hijrah awal-awal teman-teman eh, pertama kali hijrah itu artis eh, teku Wisnu ngaji dengan saya tahun 2013 2014 Wisnu hijrah Alhamdulillah istrinya ikut hijrah, belum ada bu, musawarah dan yang lainnya. 2014 ikut ngaji dengan saya Mbak Dewi Sandra hijrah sekarang berubah. 2015 ada Teh Pegi Melati Sukma yang alhamdulillah hari ini sudah menikah dengan Dr Abdul Jabbar, masya Allah seorang pengusaha sapi dan susu terbesar di New Zealand, masya Allah. Ya Teteh udah pernah ngisi di sini ya? Pastilah ya, masya Allah ya hadiah dari Allah ya. Coba bu, kenapa bisa begitu? tawakal kayak tawakal masya Allah luar biasa ya itu tawakal itu kayak gitu bu tawakal tuh Allah akan kasih dengan hadiah yang indah ya 2015 2016 ada Yulia Rahman hijrah 2007 terus hijrah hijrah aja barulah sekarang ada musawarah dan yang lainnya itu baru baru awal awal hijrah itu bu ya ada Tuku Wisnu ada Melikuslu dan yang lainnya itu hijrah di awal awal Alhamdulillah bismillah saya yang menemani mereka. Makanya saya bingung mas, kalau saya dibilang radikal tuh radikal apa? Radikal bebas. Saya bingung gitu. Kenapa saya dilarang di beberapa tempat nggak boleh dan saya masuk top ten radikalisme. Nomor dua Ustadz Felix, nomor lima Fatih Karim, Ustadz yang tidak boleh diundang dan didengar. Emang saya ngomong apa pak? Bapak tadi dengar saya apa ngomongnya? Ngomong Yesus itu. Saya ngomong si data utama gitu. Saya bingung dan yang lebih bingung lagi yang terpengaruh sama OONnya kemakan gosip HTI HTI PKI itu baru masalah HTI emang kenapa SPI emang kenapa ya Rob aneh saya benar kita kemakan di isu yang begituan gitu loh kalau saya radikal bu mana mungkin saya rutin ngisi di rumah Ayang Habibie Majelis Taklim Ainun itu saya rutin ngisi ayang Habib eh, N Habib itu kan presiden bu, presiden Republik Indonesia setelah Pak Harto Habib, masa Habib ngundang orang radikal, ente sehat, sakit tuh orang bener. Saya rutin nggak mungkin Pak, emangnya orang Habib itu nggak ada, mantau. Jangan kemakan isu, makanya apa saya bilang, udah serahkan sama Allah, biarin. Pak, makin saya dilarang jadwal saya makin penuh. Aneh nggak? Aneh coba, coba berapa kali al hakim minta nggak dapat? Itu bukan saya buat buat mas, memang penuh. Malah mau lihat jadwal nanti habis kajian saya tunjukin penuh sampai September penuh. Makin dilarang, makin orang penasaran ada apa? Ya kalau saya kalau saya radikal loh, ya saya tuh kemana-mana buat peston ngajarin orang bunuh orang saya nggak pernah saya bangun pesantren bu, Masya Allah. Rumah saya juga kebuka di Bogor 24 jam, silahkan datang ke rumah. Badan juga kecil pak, masukin karung habis pak. Apa radikal, radikal, bingung saya gitu. Makasih mas dan teman-teman DKI masih mau ngundang saya di sini. Kenapa? Ya jangan kemakan isu atau. Iya kan? Kita juga tahu. Ustadz Fatih Karim gak mungkin lah. Ya? Nah makanya apa? Udah serahkan sama Allah Termasuk apa? Saya masuk Bintaro 2013 Bu, Masya Allah Saya apa tuh, Ngebatin Ngebatinnya gimana? Ya Allah Bintaro ini enak banget ya Dalam hati Bu Sambil nangis tuh Dulu saya belum punya mobil Masih naik taksi Ya Allah Bintaro enak banget ya Allah Tapi gak ada yang mustahil bagi hamba Pingin banget punya pesantren di sini Eh hey, bener Bu Masya Allah ketika kita berserah sama Allah Allah tangkap tuh sinyal Langsung Bu ada yang datang ngasih tanah 5000 meter. Ya, Ibu nanti main ketik aja di Google Cinta Quran Center. Ya, Cinta Quran Center di Bintaro Jalan Kucica Blok 9 5000 meter. Masya Allah. Apa katanya, Bu? Ustadz saya wakafkan tanah saya, tolong bangun pesantren Pak Hafal Quran. Saya kayaknya nggak lama lagi, Ustadz. Benar, Bu. Habis wakaf, beliau dua minggu wafat. Sekarang beliau sudah di tanah kusir, sudah begini, Bu sudah wafat tapi pahalanya ngalir abadi dia nggak sholat tapi dia dapat pahala sholatnya santri ratusan santri pindah dia nggak baca Quran lagi karena mulutnya sudah terkunci tapi seluruh hafalan santri pindah ke dia dia udah nggak sholat malam dia udah nggak puasa lagi tapi tetap dia dapat pahala puasa kenapa walaupun dia wafat pahala jariahnya mengalir abadi dan sekarang pesantrennya sudah jadi buah dari apa tawakal Ebo, Masya Allah, nih ibu-ibu ada yang sudah usianya, mungkin sudah ada usia ibu saya. Saya ke Agim. Nanti tanggal 12 Februari, saya ngisi di Istiqlal sama Agim. 12 Februari pagi ya bu ya. Bismillah, nanti kita main ke sana sama Agim. Tuh, radikal nggak? Masa radikal masuk Istiqlal? Aneh deh. Makin ngaco aja gitu. Istiqlal tuh masjid negara, Pak. Nggak mungkin saya dipanggil Istiqlal kalau saya tuh radikal. Pasti dicekal, Pak. Nggak boleh tuh. Iya kan? Saya ngisi tanggal 12 dan Agim dan Agim spesial pertama kali pandemi itu tutup Istiqlal. Yang pertama kali dijadikan pendamping apa itu Istiqlal Fatih karib Radikalnya di mana? Ya ngapa mungkin tuh. Ya logika sederhana kita nggak usah sekolah tinggi-tinggi, makanya makin tinggi makin bodoh sekolah tuh. <laughs> Kesel banget. <laughs> ya, saya dipanggil di Istiqlal nah, tanggal 12. Saya mau cerita mbak, Ibu saya nyantri di Agim nggak mau pulang. Saya bilang sama AA, tolong rayu ibu saya biar pulang. Biar atuh Ustad, biar di sini AA yang jaga. Mama mau udah kayak mama AA, sendiri. Jangan AA, saya juga rindu biar mama saya di rumah. Mama saya tuh jago masak soalnya. Kata AA, udah biar di sini pulang bu, ngebatin. Apa? Doa, tawakal. Ya Allah, berikan hamba tanah yang letaknya di kaki gunung. Pemandangan Bogor kelihatan dari atas. Airnya mengalir bersih jernih. Dan orang-orang tua bisa buat di sana betah. Pesantren usia keemasan. Saya pingin buat pesantren usia untuk orang tua saya. Bu, begitu pula tiba-tiba ada datang namanya Pak Abu Bakar. Ustaz Fatih, maaf Ustaz ada punya rencana nggak mau bangun pesantren? Buat yang di mana Pak? Saya punya 8.000 meter Ustaz. Di mana Pak? Di kaki Gunung Salak boleh besok saya survei pak pak mirip dengan mintanya saya di kaki gunung pemandangan Bogor kelihatan dari atas airnya bisa langsung diminum udaranya dingin dan sekarang lagi dibangun pesantren untuk orang tua tawakal bu lihat. dan sekarang ibu saya masya Allah nah itu ya saya sudah lagi bangunin pesantren Allah bilang apa Ya boleh, ibumu masih ada Tapi ibumu sekarang stroke Ibu saya stroke separuh badan Tapi tetap Impian saya untuk membangunkan pesantren Buat ibu saya tetap ada Tetap sedang dibangun sekarang Nanti kalau udah jadi, nanti ibu bisa nyantri di sana bu Tiga bulan, nggak pulang Wuh, Pemandangannya indah banget Ibu gak mau pulang, beneran Dingin udara ibu, gak usah pakai AC Airnya ibu langsung bisa minum Kenapa? Mata air langsung Ya, doanya gimana? sama mintanya begitu langsung datang orang yang masih hidup sekarang wakifnya ya namanya Pak Abu Bakar orang Bogor dikasih tanah masya Allah dan dikasih Pak bukan beli dikasih masuk akal nggak masuk akal memang Allah tuh nolong nggak masuk akal ya jadi nggak bisa pakai hitungan hitungan manusia lihat ini ayat yang tadi saya baca faiza azamta fatawakal Allah Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin jika kamu sudah punya tekad, jika kamu sudah punya niat, maka serahkan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Lihat ayatnya, sesungguhnya Allah cinta sama orang yang tawakal kepadanya. Masya Allah. Makanya biasa ini dikit-dikit, ah terserah Allah aja deh. Serahin Allah aja deh. Ibu jadinya tenang. Nggak akan jadi popan, Kenapa? Karena udah serahan oleh Allah aja. Kira-kira haji nggak usah tahun ini soalnya oh Ya Allah, biar haji naik Udah, yang penting ibu daftar Sudah ikhtiar Hasilnya terserah Allah Benar bu, nggak hitung-hitungan 40 tahun Dipanggil dia haji tahun ini Tuh, coba Ya Allah Ustaz Nangis ibunya Ini kisah nyata Suami istri sudah 70, 60 berapa tahun gitu ya Suaminya sudah tua juga tuh sudah hampir 70 Nggak masuk akal ke apa Ustaz Karena tapi daftar tubuhnya nggak dapat Kok tiba-tiba kemarin diumumkan nah, Haji tahun ini Iya kan saya bilang Kan itu rumahnya Allah. Tergantung Allah mau manggil siapa. Mau manggil ibu, mau manggil antum, mau manggil saya. Terserah Allah. Makanya mau udah serahin Allah aja. Biar kita nggak stres. Ngapain kita stres? Ya bu, kalau kita nggak stres, badan kita sehat. Betul. Mati kita tenang. Tidur kita morok, betul. Iya, karena kita nggak stres. Ngapain stres-stres? Serahin aja ke Allah. Kalau Allah kasih berarti memang benar itu baik buat kita. Jika Allah tidak kasih, ya sudah. Berarti Allah tahu yang terbaik buat kita. Maka jemaah yang dirahmati Allah. Ini doa kita kalau keluar rumah. Kita lupa. Padahal doa kita tawakal. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh Allah. La haula Wala La Tidak ada daya. La haula wala Tidak ada kekuatan. Illa, kecuali bersama Allah, nggak bisa, Bu. Masya Allah, saya bapak ibunya. Cenek kuliahnya IPB. Bagaimana saya bisa duduk di sini, ngobrol di depan orang-orang mulia? Mata mungkin bisa masuk di TV One, bisa masuk di istiqlal ngisi di rumah presiden. Nggak mungkin, Pak. Logika dari mata sama kayak ibu. Berani nggak bu? Ibu punya bayi? Apa kata Allah? Wahai umum Musa, hanyutkan putramu. Berani nggak? Ambil bu, nanti bayi ibu ambil ciliwung, taruh bayinya. Sob, berani nggak? Tapi itulah umum Musa, ibunya Musa, dia hanyutkan anaknya. Dia bilang Hamba serahkan anakku ini bersamamu ya Rod. Dihanyutkan bu. Bu, masya Allah, nyangkutnya di mana? Rumahnya? Firaun, coba. Padahal Firaun ngincernya Pak. Anak laki. Masalahnya anaknya itu diambil sama istri. Eh, bayi. Firaun bilang, uh. Gua mau bunuh anak, tiba-tiba ada anak laki masuk ke rumah. Dan ternyata Pak. Musa alaihissalam. Nggak ada yang tahu bu pertolongan Allah tuh ya. Makanya ibu nih, saya nggak tahu dari cucu ibu nanti nih. Turunan ulama-ulama. Saya nggak tahu. Iya kan? Nih dari anak kita nih yang lagi tidur bobot, Gak tahu, jagain aja mas baik-baik. Ini nanti jadi imam mas didil haram. Ini kan aku gak tahu. Mau gimana mungkin Ustaz kan saya bukan. Allah udah punya rencana. Tugas antum cuma apa? Jaga anaknya baik-baik. Siapa yang sangka bu? Ini anak siapa? Ah, oh, yang bakarin ini. ini siapa? Ah, oh, Masya Allah. Coba lihat. Tuh udah besar. Lihat mbak nanti puluh tahun lagi mbak Saya sudah usia 70 tahun Kalau masih ada Kalau udah gak ada Tiba-tiba anak yang mbak duduk di sini. Jadi ulama besar Kita gak tahu. Oh bagaimana mungkin kan mamanya gak Allah punya rencana Gak ada yang bisa ngalangin Ya eh, mbak ya Jadi jangan Aduh ya Allah nanti gimana nih gimana? Gak ada yang tahu. Ya makanya kita nggak boleh ngeremain orang mengedar narkoba. Eh, ibu udah nonton belum videonya viral? Ati Karim ketemu sama Freddy Budiman. Menjelang sakratul maut, menjelang ditembak, Freddy Budiman ngucapin, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bu, orang yang punya tato, ngedar narkoba ribuan ton, ternyata meninggalnya bisa sahadat. Lah kita, yang rajin sholat ke masjid, pelit tentu meninggalnya sahadat. Bu, saya 18, 18 kali mentalkin orang meninggal yang bisa lancar cuma dua. 16-nya susah. Kita mungkin masuk yang 16 itu. mungkin. Iya, makanya. Makanya sering-sering. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Oh, Pak. Apalagi laki-laki, Pak. Mohon izin ya, Pak. Ini jakun, Pak. Ini pindah ke sini, Pak. Sakitnya luar biasa. Ada yang sampai maaf. Kecing darah. Bu, ganti bu celananya kelihatannya bapak basah. Tiga hari nggak meninggal meninggal bu. Sakratul mau tiga hari diganti celananya basah. Begitu dicek, diperes darah. Saking sakitnya sakratul maut. Tapi tidak dengan Freddy Budiman. Freddy Budiman bandel, 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 bandel. Eh, pas wafatnya. Kustul Khotiman. Ya kan? Rasya Allah. Lah kita. Baik, 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 baik. Ujungnya bandel. Nyesel so, kita. Makanya kita bilang sama teman-teman yang bandel, enak ya lu pernah bandel. Lihat buat takutnya bandel di akhir. Ya nak? yang paling menentukan awal apa akhir. akhir? Akhir, coba lihat bu, lari, yang penting tuh start atau finish? Akhir. Finish, yang paling besar pahalanya awal Ramadan atau akhir Ramadan? Akhir, akhir. yang paling rapi jamaahnya awal Ramadan atau akhir Ramadan? Awal. Akhir. Coba nih, 40 hari lagi pak ya, Lihat nanti Al Hakim. Wo wo nggak dapat tempat bu Malam pertama. Coba malam 21, malam 25. Wah, tinggal satu soft sendiri. Ah, kemajuan, softnya maju. Ya kan? Padahal yang paling menentukan apa? Akhir. Lihat, yang paling menentukan Piala Dunia final atau start di awal. Final, ya. Bu, yang paling menentukan hidup kita tuh final tapi finalnya kan kita nggak tahu. Ih, saya di mana ya, Ustadz? Dia finalnya nggak tahu. Tuh, kemarin serem ya, perempuan bugil di mobil tabrakan sama pejabat di mana Jambi Kan serem, dia sefak keluar. Itu makanya ngapain atau bugil di mobil kurang kerjaan? Ya, itu cari sensasi. nggak berkah, mobilnya kecelakaan, jeger, ketangkep, mati, bugil halu pikir panjang lah tuh eh kemarin lagi kejadian lagi tuh pernah tuh anggota DPR mobil goyang Alphard Pelfire manggil pelacur ke mobil dia zina di mobil dia kira malaikat tulmut gak bisa masuk mentang-mentang lu pakai Pelfire gitu masuk pak lagi zina di mati di atas perut pelacur ayo mikir kita ya Allah nanti mati aku gimana ya Makanya kita tuh selalu ingat nanti mati gimana, mati gimana. Maka nih dahsyatnya tawakal. Orang tawakal itu yakin Allah cukupkan. Wa may tawakkal 'ala Allah hasbu. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Yang namanya cukup, enggak kurang enggak lebih, pas. Pas mau umroh ada. Yang penting mah hidup ini pas-pasan, Bu. Ya, pas mau mobil? Iya, Bu. Iya, pas hidup tuh. Lihat, lihat orang tawakal nih. Lihat, apa kata Nabi? Jika kalian benar-benar tawakal kepada Allah, Allah akan berikan rizki kepada kalian seperti Allah beri rizki kepada burung. Burung pergi perut kosong, pulang-pulang sarangnya penuh dengan makanan. Burung aja dijamin makanannya. Lah kita, kuliah S1, S2, S3 masih ragu. Udah aja jadi burung. Buat apa kuliah tinggi-tinggi masih ragu rezeki dari Allah? dokter, insinyur, PSD takut rezeki sama Allah Masya Allah bu lihat cicak makanannya apa? nyamuk yang terbang siapa? nyamuk yang nangkap siapa? emang ada cicak terbang? Tidak ya, ada lihat bu cicak protes sama Allah apa kata cicak? Allah ini makanan kulalat nyamuk mereka terbang Bagaimana aku bisa makan sementara aku tidak punya sayap? Apakah tahu, Allah? Diam kamu. Aku tahu bagaimana mengatur supaya nyala datang dan kamu tinggal hap lalu ditangkap. Betul, Bel? Iya. Betul. Lagunya gitu kan? Hap lalu ditangkap. Kan serem bu kalau cicak terbang. Coba ibu lagi tidur cicaknya. Ah. Cicak. Kalau lapan cicak kan seru. Masya Allah bu, saya nonton di National Geographic, Pak. Ternyata di, 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 film National Geographic rupanya, ih Allah tuh ya Robbi. Jadi Allah tuh ciptakan bau di badannya cicak. Yang bau itu menyebabkan salat datang, nyamuk datang. Masya Allah caranya Allah tuh indah. Ternyata Allah buat bau badannya nyamuk, bau badannya cicak, sehingga nyamuk yang datang. hap, hap lalu ditangkap. Iya nggak pernah, cicak belum pernah bu seumur umur ya kita hidup ya bapak yang udah senior di sini pernah lihat cicak terbang nangkapin nyamuk lah anda. hebat ya pak caranya Allah caranya Allah tuh ya kita kita tuh nggak kadang-kadang nggak masuk akal lihat bu burung bugot tahu burung bugot burung gagak pecah netes bulunya putih gagaknya bingung kenapa gua hitam anak gua putih ditinggal bu sama dia terbal anaknya Minta, maka, kawan, minta makan, Ibunya terbang. Apa yang terjadi, Pak? Allah nggak membiarkan dia menangis, Pak. Kalau Allah nggak membiarkan burung menangis, apalagi ibu. Allah tahu, Bu. Apa yang terjadi? Burung gagak ini bau bangkai. Sehingga apa yang terjadi? Datanglah belatung karena bau. Bangkai belatung datang, datang, datang sendiri rezekinya Apa kata burung gagak anak kena dimakan? lama-lama muncul bulu hitam lama-lama bisa terbang ketemu sama ibunya hai ma eh kamu kayak kenal kayak kenal anak lu tahu begitu tartan, masya Allah bu apa kata ibunya kamu kamu kemana aja kemarin gak tanggung jawab sekarang gua juga bisa terbang kayak lu tuh bu siapa yang ngatur siapa yang memberi rezeki ibunya Allah kita tuh seringkali lupa sama Allah. Allah yang memberikan kita. Lihat, yang kedua, dahsyatnya tawakal. Orang yang tawakal itu yakin Allah bersama dia. Tidak akan pernah Allah meninggalkannya. la tazan ma ana. Ya, nggak akan pernah sedih, Bu. Tazan, nggak akan pernah sedih. Kenapa? Ada air mata. Nggak, Allah bersama mereka. Lihat, Contohnya apa? Ayat ini bu, ini ayat luar biasa. Mohon ini uh, di depannya ada alif ini kehapus ya. Sebenarnya ayatnya iyan surkum membok falagoli balakum. Jika kamu lihat garis bawahi, jika kamu ditolong oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan dan menghina kamu. Maka siapa yang dapat menolong kamu setelah pertolongan Allah? Ayatnya dahsyat ini. Apa kata Allah? Lihat ayat penutupnya tuh dan hanya kepada Allah lah orang beriman itu bertawakal. Mau minta tolong? Tawakal sama Allah. Minta sama Allah. Sebagaimana Nabi Musa minta tolong sama Allah. Ternyata Allah bilang apa? Pukul tongkatmu Musa. Allah tongkat pukul tongkatmu Musa. Tongkat, tongkat. Bayangin tongkat untuk apa? Untuk jalan. Tapi ternyata Allah minta pukul tongkat lautan terbelah, Musa jalan itu lantai kering, kayak lantai di masjid ini kering. Masya Allah, ya, pertolongan Allah semuanya kapan tawakal, dan yang ketiga, apa dasyatnya tawakal? Kerjanya pasti, ikhtiarnya pasti optimal. Artinya apa? Dia serius, bisnis kerudung desainnya serius, matanya wajar, bisnisnya bagus. Kenapa memang desainnya keren? buat laptop, laptopnya bagus, maka wajar laptopnya laris. Kenapa? Karena memang bisa dia keren. Buat makanan, makanannya memang enak. Memang kemasannya keren. Kenapa? Ya wajar. Makanya waj makanannya laris. Kenapa? Ikhtiarnya bagus, tawakalnya dahsyat. Maka membuahkan pertolongan Allah kepadanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah, inilah ya materi the power of tawakal. Mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan pulang dari sini tidak lagi berserah kepada selain. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, karena waktu yang terbatas mau masuk asar, nanti kita uh, tim cinta Quran. Kok boxnya belum ada di depan ini? Oh ini. Ini Bu Bismillah bagi yang pasutri, ya. Ini saya punya program namanya Quranic Family Camp dua hari satu malam kita akan nginep di resort di Bogor namanya Amanuba Bogor hanya untuk pasutri, Ya, untuk apa ini Ustadz? Ini kita akan mengharmonisasi lagi suami dan istri. Dan hanya untuk 30 pasang saja. Ya, dua hari satu malam kita akan belajar. Boleh bawa anak Ustadz? Boleh. Silahkan anak-anak juga sekalian main-main. Karena tempatnya vilanya indah Bu. Ya, acaranya di Bogor tanggal 4 dan 5. Ya, silahkan nanti bagi yang ingin ya. Yang kedua, Eh, yang single eh, nanti ada forumnya lagi beda lagi ya ini bu ini ibu saya walaupun ibu saya stroke sebelah kiri ibu saya selalu buat daun bidara daun bidara dia ambil dia repus daun bidara itu sider daun yang tumbuh di surganya Allah makanya disebut dengan sidratul muntaha sider ya nah ini saya bacakan Quran saya rupiah jadi buat ibu yang mohon maaf ya emosi nggak stabil, ibadahnya malas, marah-marah nggak -marah jelas, bad mood nggak jelas, semua ya? Kalau ada suami marah-marah nggak -marah jelas, bu semprot aja suami. Ya, silakan ya bu. Nanti di luar ini ditaruh di kulkas enak banget. Saya selalu pakai ini. Ya, untuk apa Ustaz menghalau bangsa jin? Ya, kalau suaminya marah-marah semprot ya. Enggol, Pak. Ya, ini silakan nanti di dalam dan ini ada hadiah dari saya bu. Ini hadiah. Ibu kalau mau ngambil nanti silahkan ambil di luar ini gratis pak. Ini apa Ustaz? Ini namanya amazing box. Amazing. Kenapa amazing? Setiap subuh ibu nanti taruh di dekat tempat sholat. Sedekah subuh. Nah nanti sedekah subuhnya penuh kelihatan nih. Oh sudah full. Maka WA. Alhamdulillah Ustaz Fatih boxnya sudah penuh. Nah nanti uangnya dikumpulkan dipakai untuk menghantar hidayah ke seluruh Indonesia. Asyaw. Nampaknya kecil ya bu, tapi pahalanya luar biasa ya. Dan ini ada produk minuman herbal ala Nabi. Ya, saya selama pandemi kemarin, Alhamdulillah Bismillah belum pernah colok hidung, belum pernah juga ngerasain gimana ya COVID, Delta Kron, Omikron. Nah, saya minum ala Nabi. Ini bisa untuk satu keluarga satu bulan di dalamnya ada madu, buah tin, zaitun, kurma, habatus sauda. Semua yang ada di Quran, di sunnah, ada di alam nabi. Bagi yang mau, nanti silahkan dapatkan di luar. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berdoa. Bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah doa-doa kita. Mari sama-sama kita semuanya istighfar. Astaghfirullah. 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma rabbana zalamna anfusana illam lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Ya Allah kami yang hadir hari ini yang berlumur dosa dan noda ya Allah janganlah dosa-dosa kami menghalangi pertolonganmu ya Allah ampunkan dosa-dosa kami Ya Allah, terima kasih atas segenap nikmat yang kau berikan, Ya Allah. Engkau berikan kami sehat. Engkau berikan kami pasangan hidup yang baik. Engkau berikan kami rumah tangga yang baik. Engkau berikan kami keluarga yang baik. Maka ya Allah, kumpulkan kami semua dalam kebaikan. Satukan tetanggakan kami di surga mu ya Allah. Allahumma Rabbana ya Allah. Semua yang hadir hari ini ya Allah. Pasti akan merasakan sakratul maut. Mudahkan kami menghadapi sakratul maut. Wafatkan kami husnul khatib Wafatkan kami saat sujud Wafatkan kami saat salat tahajud Wafatkan kami saat salat Wafatkan kami saat khatamat al-Quran Jangan engkau wafatkan kami saat maksiat di Allah Allahumma Rabbana ya Allah 40 hari lagi Ramadan Izinkan kami bertemu dengan bulat Ramadan Jangan engkau wafatkan kami, Ya Allah, sebelum kami bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Allahumma Rabbana Ya Allah, sebagaimana engkau kumpulkan kami di masjid ini. Kumpulkan kami nanti di surga-Mu, Ya Allah. Bersama anak-anak keturunan kami. Bersama guru-guru kami yang telah mendahului kami. Allahumma Rabbana Afrik alaina sabrak wa tawafana al-muslimin. Ya Allah, kuatkan kesabaran kami, Ya Allah. kuatkan kesabaran kami ya Allah kokohkan Kau hati kami ya Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tuhan mahat lain. Mandi keldi. Tuhan